Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan melakukan silaturahmi dengan komunitas ikatan Vespa Jepara di Kampung Wisata Biru Desa Tahunan Jepara, Jawa Tengah. Kedatangan Kapolres Jepara bersama para pejabat utama Polres Jepara disambut dengan hangat oleh komunitas ikatan Vespa Jepara. Di kesempatan ini Kapolres mengimbau kepada anggota komunitas ikatan Vespa Jepara agar selalu menjaga keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Kapolres Jepara juga memberikan imbauan untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas yang bertujuan menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Jepara. Komunitas Vespa Jepara juga diimbau agar tidak mudah terprovokasi terhadap isu negatif yang kemungkinan ada di lingkungan mereka, apalagi menjelang tahun politik. Kapolres Jepara juga mengucapkan selamat atas dilantiknya kepengurusan Ikatan Vespa Jepara periode 2023-2026. Tim Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.